Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wala hawla wala quwata illa billah Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad <mukun> Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan yang mulia ini Saya ingin menyampaikan Sebuah dalil Dalam dalil ini dikatakan Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin Syurga Allah rindu kepada empat golongan manusia Yang manakah empat golongan manusia itu? Yang pertama Talil Quran Orang yang senantiasa Gemar membaca Al-Quran Kenapa orang yang gemar membaca Al-Quran Dirindukan oleh syurga Karena dengan membaca Orang akan mengerti Isi dan makna Al-Quran Kalau orang sudah mengerti Dan mengetahui makna Al-Quran Maka orang akan mudah Untuk mengamalkan Al-Quran Orang membaca Al-Quran, kemudian mengerti dan memahami isi kandungan Al-Quran, lalu mengamalkan Al-Quran. Saat itulah manusia akan dirindukan oleh syurga. Itu golongan yang pertama. Kalau kita berbicara tentang golongan yang pertama, ini Al-Quran adalah pedoman hidup manusia, yang namanya pedoman hidup. Kalau kita ikuti pedoman itu, maka kita akan mendapatkan keseimbangan di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita seimbang, maka bisa jadi kita akan selamat di dunia, begitu pun di akhirat. Bukankah keselamatan di dunia adalah cita-cita manusia, dan bukankah keselamatan di akhirat adalah harapan manusia? ketika kita keseimbangkan antara cita-cita dan harapan kita, ketika ada keseimbangan di dalam menjalani, mengarungi kehidupan ini dengan menuju kepada pedoman hidup kita, maka keselamatan dan di dunia dan keselamatan di akhirat akan kita raih, insya Allah. Maka saudara-saudara dimuliakan Allah subhanahu wa taala. bahkan membaca Al-Quran ini adalah satu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra wal Qur'ana fa innahu al qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran sebab di hari kemudian akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah golongan orang yang dirindukan oleh syurga yaitu hafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Coba kita lihat di sekeliling kita. Ada orang yang sukses itu karena lidahnya. Sang Raja Dandut, Haji Roma Irama menjadi Raja Dandut itu karena lidahnya. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari almarhum dulu sukses dikenal sebagai Ustaz Gaul. Itu karena lidahnya. Bahkan Alhamdulillah saya menyampaikan kalimat ini kepada kita semua. Itu berkat karena lidah saya. Kenapa kita harus menjaga lisan kita? Karena di dalam patah ulama Arab mengatakan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana ia menjaga lisannya. Kalau ia jaga lisannya tidak mempergunakan kepada jalan yang tidak diridohi oleh Allah, maka akan selamat dia. Dia tidak menyakiti tetangganya. Dia tidak berucap sesuatu yang tidak bermanfaat. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, maka dia fikir baik-baik. Maka mari kita menjaga lisan kita. Kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita, itu akan berbahaya. Apa bahaya daripada tidak menjaga lisan ini? Seorang al-Imam Al-Ghazali menyampaikan di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan ada 14 macam bahaya tidak menjaga lisan. Salah satunya adalah berkata sesuatu yang tidak bermanfaat yang akan hanya membuat hati menjadi keras. Itu bahaya salah satu menjaga apa? Salah satu bahaya tidak menjaga lisan. Terus yang ketiga. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa ji'an. Orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang lapar. Kalau kita bertanya kenapa sih orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar itu dirindukan surga? Karena memberi makan kepada orang yang lapar adalah salah satu ibadah yang sangat besar di sisi Allah. Bahkan kalau kita melanggar perintah ini, bahkan kalau kita tidak melakukan amalan ini, kita tidak memberi makan kepada yang lapar padahal kita tahu bahwa dia kelaparan, apalagi kita hidup bermewah-mewah, kita kenyangkan perut kita sekenyang-kenyangnya. Sementara ada tetangga kita yang kelaparan Maka bisa jadi kita yang disebut Allah pendusta di dalam agama Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran Pada surah Al-Ma'un Bismillahirrahmanirrahim Ara'aita alladhi yukallibu biddin فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ وَلَا يَحُدُّ عَلَى Kata Allah, tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Kata Allah, فَذَلِكَ الَّذِي Mereka yang menghardik, yang menyanyiakan anak yatim yang tidak peduli dengan anak yatim ada yatim piatu di tetangganya di dekat rumahnya sengsara menderita kelaparan kedinginan wala ya ala tuamil miskin mereka yang enggan memberikan makan kepada fakir miskin kepada orang-orang yang lapar maka kalau, kalau kita kita tidak mengamalkan amalan ini tidak memberi makan kepada yang lapar jangan sampai kita ini disebut Allah pendusta di dalam agama. Yang terakhir saudara kini muliakan Allah adalah puasa Ramadan atau puasa ini di syahr Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa saudara kini muliakan Allah orang yang berpuasa dirindukan oleh syurga Allah? Karena di syurga nanti, di akhirat nanti ada pintu syurga khusus bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan disebut dengan babur Rayyan. ya pintu arrayan pintu ini akan dimasuki oleh orang-orang yang hanya bagi orang yang berpuasa ketika nanti di hari kemudian akan diseru orang-orang yang berpuasa mana nih yang berpuasa maka, orang-orang yang rajin berpuasa pada bulan Ramadan akan berdiri semua. Setelah berdiri, diperintahkan memasuki pintu itu, dan setelah semua orang yang berpuasa masuk ke dalamnya, pintu ini akan tertutup. Kenapa tidak akan ada lagi masuk ke dalam pintu itu, kecuali orang-orang yang berpuasa saja? Saudara akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali inilah yang sempat saya sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ceramah santai kita atau bicara-bicara santai kita ini mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh dan salehah. Semoga kita nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik saya pribadi. Ibu Dian literasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.